pakcik tu nangis seorang-seorang? Ya Allah. Ini mesti kes buang bayi. Eh, tak. Macam pakcik ni je yang kena buang. Ish, budak-budak zaman sekarang ni. Tak guna betul. Sampai hati dia buat macam ni. Ya Allah, tolong aku. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Nama saya Siti. Ya. Tadi saya lari-lari, lepas tu saya nampak pakcik macam ada masalah. Pakcik ni kenapa? Alah, enak. Sebenarnya pakcik ni ada masalah. Saya dah agak dah. Eh, budak-budak zaman sekarang ni suka sangat buat orang tua macam ni. Ada bapa dia pergi buang. Hei, yang saya ni tak ada ayah. Saya nak sangat kasih sayang seorang ayah. Alah, betul cakap tu nak. Tapi mungkin mana orang lain bukan anak pakcik macam tu. Pasal pakcik ni, bendul mana dah nak. Pakcik, mandul. Yang bendul tu tak siapa-siapa tau. Yang tak ada anak tu mandul. Alah, mandul pun mandul lah. Yang itulah. Pakcik dah kenapa dah nangis lagi ni? Sebenarnya, pakcik sedih. Sebab duit pakcik hilang. Lah, duit hilang rupanya. Boleh Siti tahu berapa jumlah duit pakcik yang hilang tu? Banyak tak banyaklah. RM10 je. RM10. Sabar ya pakcik. Ni pakcik. Siti ada duit sikit. Pakcik ambillah RM10. Ambillah. Tak apa ke ni? Boleh ambil je. Tak apa. Tak apa tu. Ikhlas ni. Janji. Sumpah tak okey. Pakcik, janganlah nangis lagi pakcik. Tu saya dah gantikan RM10 pakcik yang hilang tadi. Pakcik sedih. Pakcik nangis. Bukan sebab nak bagi duit. Tapi mengenangkan duit pakcik yang hilang tadi. Kalau tak, mesti ada RM20. Kau tidak RM20 aku dapat tadi. Ada lagi.